사회 함께 힘들까했어 거울밖에 그랬어 Oke teman-teman, so new update STD, wah mantep banget cuy ini cuy. Ada raid 3 yang baru, ada unit baru yang udah gue pegang sekarang nih, namanya adalah Meta Knight ya. Ini kalau kalian nggak tahu, ini tuh dari anime Code Geass. Dia ini adalah Suzaku Kururugi kalau nggak salah ya. Dia pakai Gundam gitu, anime kayak Gundam gitu lah teman-teman ya. Pakainya robot-robot gitu, kalau nggak salah namanya robotnya tuh Lancelot. Dan ini parah sih guys, kalian lihat aja ya. Ini second protect-nya 1, damage-nya 4000 anjir. Ini what? Really? Tapi spawn-nya mahal sih, emang mahal ya. 25.000, spawn-nya mahal ya, nggak kayak Kira gitu. Kalau Kira kan dia, kita bandingin sama Kira deh. Karena harganya lebih mahal daripada Kira anjir, nggak spawn-nya cuk. Oke. Kira 500 coy. Guys, like gone, lihat gone. 5/170. Ini ini satu anjir malah. Nih. Satu, guys. Oke. Tapi range-nya 15 ya, range-nya 15 bener sih. Range-nya 15 ya. Jadi dia harusnya enggak tahu apakah dia akan sebagus gone apa enggak. Ini kayaknya masuknya kayak gone gitu ya, unit-unit kayak gone gitu yang emang damage-nya tuh parah banget teman-teman ya. Gua nggak tahu apakah dia mungkin hybrid, bisa jadi air unit, bisa jadi, gua nggak tahu. Karena gua benar-benar belum coba, belum lihat YouTube sama sekali, karena ini benar-benar baru ada di banner nih, baru ada di banner, jadi kita langsung coba aja coy ya. Karena ini mahal coy, kita cobanya di infinite aja teman-teman ya, karena dia 25.000, buset. Oh iya teman-teman, by the way nggak cuma si Suzaku yang baru ya. Jadi wah iya ini benar sih, ini keren banget sih, kayak gun gitu ya. Oke, nggak cuma Suzaku yang baru, ada Giorno Giovanna. Ada Ichigo teman-teman baru, ada Panakota Fugo. Fugo tuh dari Jojo Bizarre Adventure juga ya. Satu geng sama si Giorno lah. Lalu ada Gilgamesh coy. Wah ini yang harus gue dapetin nih, Gilgamesh semua. Gue harus dapetin Gilgamesh, tidak, aku mau Gilgamesh ibu. Gue dapetin Gilgamesh, gimana pun caranya gue gak mau tahu ya. Oke, ini awal-awal ya. Gue akan skip aja teman-teman sampai gue udah punya semua Bulma ya. Karena ya Bulma itu memang rada lama sih farmingnya ya. Jadi gue mendingan tunggu sampai ada Bulma lah ya. Oh ya by the way, ranked sekarang teman-teman PvP itu ada 2 versus 2 coy. Wah ini seru nih. Buat duo sama Mamang Pestip ya. Mamang Pestip, kita duo yuk. 2 versus 2 seru nih kayak teman-teman ya. Baru anjir. Gila. Ini berarti gue harus naikin ini gue sih, harus naikin tingkat PvP gue ya. Lihat elo gue tuh masih sedih banget teman-teman. Masih bronze ya, masih bronze. Mamang Pestip kayak udah jago dah. Gue masih bronze anjir. Ntar gue coba naikin deh untuk PvP-nya teman-teman ya. Baru ini update-nya ini banget teman-teman ya, semua update gitu. Satu update semua update gitu ya. Animanya update, STD update, ABA bentar lagi update. Oh my god. Semuanya update guys. YBA update kayaknya, enggak tahu lah. Matilah gue ini aja, banyak banget yang update, cok. Aduh. Grinding ya teman-teman ya. Mungkin gue akan fokusin ke STD dulu teman-teman ya sementara ya, karena cuman sedikit sih kayaknya, cuman raid doang kan. Raid, apalagi sih baru cuman raid sama unit-unit baru, cuman beberapa juga, unit barunya nggak banyak. Mungkin Ichigo aja sih yang rada ribet ya, karena kita masih evolve katanya. Katanya sih gue nggak tau juga, apa mungkin bisa dapetin langsung. Gue harap bisa dapetin langsung sih. Oke, ini udah mulai aman ya, karena Nagato gue udah bisa nyerang air. Di sini ada si Zukiya juga, gila Zukiya bagus banget teman-teman buat early sih, lihat ya. Dia buat early bagus banget coy. Dia tuh istilahnya Nagato yang baru pertama kali nge-spawn, abis itu bisa nge-freeze ya. OP si Zukiya anjir. Tapi katanya si ini lebih OP coy ya. Katanya si Suzaku lebih OP nih kalau gue lihat di YouTube nih barusan ya. Gue barusan ngeliat gitu, tapi belum lihat masuk ke dalam ya sih, cuman ngeliat judulnya doang gitu ya. Katanya OP. Wah. Menarik nih kalau OP ya. Tapi ya kita naikin dulu nih si Mama Bulma sampai jadi dulu ya. Karena mahal banget coy ya, 25.000 buset. Oke, pabrik Mama Bulma sudah selesai. Sekarang kita akan nge-spawn si Suzaku yang harga 25.000 ya. Wah, ini mahal banget sih teman-teman. Oke, ini mahal banget dan dia range kecil coy ya, 15 kalau kalian lihat nih, perhatiin ya, dia 15. Waduh, gue gak tau lagi nih, dia bakal berubah apa enggak ya. Biasanya kalau yang begini-begini nih, dia ntar bisa berubah coy ya. Ini AOE gak sih dia? Awal-awal apa first ya? Wah, gue gak tau juga coy, yaudah kita coba aja langsung lah ya, 25.000 coy ya. Kita tunggu dulu, kita nabung dulu sampai dapet 25.000 ya, ini mahal nih. Dikit lagi nih, let's go. Gila, Zukiya the best ya, emang Zukiya the best ya, Zukiya the best. Gak ada, lihat. Gak ada yang tembus.
keren aja ditahan Zuki ya, cuman update satu kali doang guys dari tadi. Nandi gak? Oke, okay, let's go. Kita spawn Zuzaku. Maybe gua akan spawn di sini, kita coba ya. Kita coba spawn di sini, kita coba. Zuzaku. Oke. Okay. Oh, AoE dia. Oke. Okay. Lance match apa nih? Langsung ada skill-nya, coy. Lancelot match. Coba Lancelot match. Anjir. Anjir, oke. Okay. Anjir, gila efeknya keren banget. Woi, gak ngotak, jir, keren. Apa nih? Dia keluar Lancelot, anjir. Ada lagunya lagi Dajul, keren banget, anjir. Oke. Okay. Wah, sadis, keren, guys. Kok dia gak nyerang sih? Dia nyerangnya gimana? Oh, kontrol. Kontrol. Anjir, what? Really? What, really? Guys, oh my god. This is so good, man. What? Wah, gak ngotak, OP. Ah, udah OP, gak ada, OP. Udah OP guys ya, udah cukup ya. Overpower ya, literally kalian atur. Wah, kok jadi begini? Kok jadi keren? Apa nih? Ini belum diupdate coy. Gila damage, gila banget. 4000 saat makanya 1 per detik ya, 4000 coy. Aduh, gak ngotak guys. Ini ide dari mana anjir? Hah? Ini ide dari mana bikin begini anjir? Keren banget cu. Wah, gak ngotak sih. Wah, broken. Oke, okay, broken. Aduh, satu kata broken ya. Oke, okay, gua update dulu. Kita update dulu. Harga 10.000 murah banget, coy. Nambah 2.000 lagi. Upgrade sekali lagi 20.000, anjir. Oke. Okay. Damage sekarang udah 6.000, coy. Gila ya, kita update lagi. 20.000. Anjir, sekali lagi update lagi, tambah 2.000 damage lagi. Ini berapa kali update, coy? Anjir, banyak banget, gila update. Oh, gila damage-nya, guys. What the fuck? Dude, like literally. Itu 11.000 anjir per 1 detik cu. Wah, gak ngotak anjir. Wah, broken cu. Wah, gak ada apa nih. Wah, apa nih? Ini literally setiap pukul 11.000 guys. Wah, broken. Wah, ini lihat, kita bahkan kebal sama eksplosif coy. Kita kebal stun anjir. Gak ada kata stun di karakter ini ya. Ini kalian auto click anjir, gua auto click nih. Gua auto klik. Wah, nggak ngotak sih. Broken sih, ini broken sih teman-teman. Ini broken sih. Ini baru ini baru definisi broken sebenarnya ya. Dan ini kayaknya area coy. Dia area ya, kalian lihat perhatiin tuh. Anjir, OP banget gila. Wah, ini nggak ngotak sih guys, kalian masih dapetin sih. Ini wah, nggak ngotak coy. Nggak ngotak. Sumpah ini nggak ngotak banget. Gila sih, anjir keren banget coy. Udahlah, ini buat thumbnail beginilah. Nggak kata thumbnail, ntar gue buat sendiri. Anjir ini keren. Gila, ini keren banget, anjir. Gak ngotak, ibu. Wah, gila sih. Gila sih. Oke, ini gue coba update lagi, teman-teman. Anjir, bisa lari, cok. Kita keluar dulu. Kita update dulu. Update ke berapa nih, gue gak tahu nih. Update keempat sekarang ya. Update keempat, 21.000, kita update dulu. Nambah 3.000 damage. Oke, update terakhir 25.000, nambah 3.000 damage, anjir damage-nya 17.000 guys per hit 1 detik cuy, 1 detik sekali damage-nya segitu. Wah, itu gak ngotak sih. Ini broken sih anjir, ini ide dari mana coba? Ini pasti di nerf, liatin aja nih ntar nih. Bisa bikin satu lagi kah? Apa dia maksimal ya? Oh, cuma satu, oke, okay. OP sih kalau bisa banyak ya. Gak berguna juga banyak gitu, siapa yang mau make gitu kan. Satu aja udah OP sih. Ini bisa nyerang air gak ya? Kayaknya sih gak bisa nyerang air ya. Kalau bisa nyerang air sih OP anjir. Gak mungkin sih bisa nyerang air. Wah, gila overpower, cok. Lihatlah, kalian lihat sendiri lah, anjir. AoE, jir. Tapi, hitbox-nya kayak gimana sih? Gue nggak ngerti dah. Oke. Okay. Nih, hitbox-nya kayak gini ya. Depan-depan muka kita langsung sih. Anjir, cloner gak ada. Gak ada obat, anjir. Kamu lewat. Gak boleh. Enaknya ya, teman-teman ya. Untuk karakter yang bisa kita... unit yang bisa kita kontrol ya begini. Ada yang kelewat? Gak usah takut. Tinggal ke belakang, lari. Overpower sih ini. Lihat nih, kita bahkan kebal sama eksplosif, coy. Gak ada kata eksplosif, decelerate gak ada. Meninggal anda semua. Goodbye. Apa anda? Keluar sini. Keluar lagi sini. Meninggal. Ini belum kita boost loh teman-teman. Belum kita boost pakai Erwin BTW. Anjir damage-nya berapa nih, gak ngotak anjir. Ini jauh lebih OP daripada Gon. Bahkan menurut gue jauh lebih OP daripada Kira sih anjir. Walaupun Kira bisa nyerang R sih, bener juga sih. Gue gak tau ini bisa nyerang R apa enggak ya. Coba kita tunggu ada R, abis itu kita coba serang ya. Apakah bisa? Apa tulisannya ada R di sini? No, ground doang ya. Oke, okay, berarti ini ground doang, bukan hybrid unit ya.
Udah hybrid unit begini sih ini overpower anjir. Sumpah kalau ada hybrid unit begini di next update, oh, overpower gak ada. Apa nih? Ini overpower banget anjir. Crazy broken sumpah menurut gue ini. Udah, kalian dengar berapa kali kata overpower? Komen di bawah cuy. Ya siapa yang gak overpower katanya aja lah ini. Unit maning bisa begitu coba. Gak ada anjir. Damage gue 2,9M anjing. Kerotak anjir. Apa nih 2,9M cuma gebuk-gebuk gitu doang. Update dulu lah. Wah kita lagi pakai ini aja kita bisa upgrade segala macam coy. Gila nih overpower anjir. Kita bisa upgrade pas kita lagi naik Lancelot anjir. Ini how? Unit dari mana ini begini? Ide itu dari mana gitu? Gue pakein Blackbird aja dah. Buat nge-slow ya. Ini bayangin guys udah di-slow. Di-slow abis itu di-stun Zukiya. Kalian tinggal jeprek-jeprek pakai ini ya. Meninggal semua. Bayangin kalau ada main 4 orang semuanya pakai Lancelot. Anjir overpower sih ini. Overpower sih. Anjir udahlah gue gak ngerti lagi anjir sama ini unit. Kok bisa begini gitu? How? Why ST damage beginian gitu. Ini crazy overpower sih anjir. Harusnya bintang 6 anjir. Ini bintang 5 serius guys. Ini bintang 5 loh. Zusaku bintang 5 anjir. Wah gak ngotak. Ya kalian bisa nilai sendiri lah ya. Se-OP apa ini manusia satu ini. Unit satu ini anjir. Literally berapa damage nya 16.000 ya. 17.000 guys per hit. Ini 1 detik loh. 1 second per attack anjir. Coba kita boost. Gak ya apa nih gak jelas nih. Gak bener nih. Ini gak bener sih. Apa nih. OP banget anjir. Oke kita coba update lagi. Kita fokusnya untuk gak lama-lama teman-teman ya. Kita coba mau lihat aja. Shinzo Sasageo 50.000 guys. 5. Dude, look at the damage, dude. 50.000 per 1 detik anjing. Sorry kata kotor, gak boleh. Guys, RR ada air unit. Oh, enggak bisa ya air unit ya. Itu lo. Wow. What? Guys, wah ini oh anjing crazy banget. What? Really? Ini bisa nyerang air unit anjir. Wah, overpower parah anjir. Wah, gila sih. Gila sih dia bisa nyerang air unit anjir. Wah, guys. Wah, gua gak ngerti sih apa yang ada di pikiran pembuat STD ya. Dia membuat ini tuh buat apa gitu. Apa ini April Mob? Ntar bakal hilang gitu unitnya. Karena ini overpower sekali, coy. Bisa nyerang air unit. Kalian perhatiin lah. Hilang air unit, coy. Di depan. Ini overpower sih, guys. Satu kata aja ya, ini terlalu overpower sih. This is way too OP, man. Way too OP menurut gue ini. Anjir, apaan nih? Ya, begini lah teman-teman ya. Damage berapa tadi 51.000 per hit. Boom. Dude, like literally 51.000 per 1 hit loh, guys. Itu jauh lebih OP dari Kira sih. Ini jauh lebih OP daripada Kira, anjir. Lihatlah gua auto klik anjir ini. Like literally gua auto klik anjir, gak ada yang lewat, cuk. Darahnya 20.000. Iyalah damage gua 17.000 per hit, coy. Jadi gua hit berapa kali udah pada hilang semua. Anjir enggak ngotak sih. Ya ini overpower parah, teman-teman ya. Kalian masih dapetin sih, sangat-sangat harus dapetin sih. Gua kehabisan kata-kata sih untuk menjelaskan apa unit satu ini ya, karena sangat-sangat overpower, coy. Kita lihat kita bisa sampai mana ya. Kita lihat kita bisa sampai mana pakai ini, oke? Gue coba upgradein dulu nih. Kita coba. Ini sekarang ya udah kita coba deh. Sekarang bisa sampai sejauh mana kita pakai ini ya? Karena ini bisa nyerang air unit, coy. Ternyata, coy. Jadi ini overpower parah sih. Kalau bisa nyerang air unit tuh ini overpower parah banget, anjir. Gue kira nggak bisa nyerang air unit, guys. Karena tulisannya ground ya. Dia tulisannya ground loh. Tuh. Tulisannya ground tapi kok OP banget begini, anjir. Gak ngerti lagi sih gue. Ini gue gak tau ntar leaderboard bakal sampai berapa sih. Mungkin bisa sampai 70 kali ya. Mungkin lebih kali. Bayangin kalau 2 orang pakai Lancelot anjing, itu damage-nya 100.000 per detik, guys. Anjing overpower banget sih. Wah, ini overpower sekali, cok. Gak ada yang bisa lewat, cok. Apa nih 1 juta juga bentaran hilang, guys. Unit yang darahnya 1 juta bentaran hilang, anjir, percaya sama gue. Sama ginian. Karena dia 1 per detik anjir, overpower banget.
Ya udahlah ya, sesuka-suka yang buat STD aja lah ya nih. Ini unit troll anjir. Unit buat nge-troll. Apa nih? Ini yang gue maksud, game gak kayak Sindo guys ya. Update-nya menarik anjir. Walaupun kelihatan itu kayak sama, cuman unit baru, tapi ketika dicoba unitnya, wow. Look at this, man. Look at this gitu. Kalian bandingin sama Sindo dah. Sindo yang update-nya gitu-gitu doang. Sorry sekali lagi gue ngomong Sindo update-nya gitu-gitu doang menurut gue ya. Dibandingin ini, coy. Wow. Gila sih. So unique, man. So unique ini menurut gue. Walaupun kelihatannya update-nya sama aja gitu. Kayak unitnya sama. Apalagi coba. Raid baru. Udah gitu-gitu doang kan? Tapi ketika dicoba, ya Anda lihat sendiri. Gila. Ini wave 38 loh. Gak ada yang lewat loh. Gak ngotak. Anjir Lancelot. Cuk. Gila. Gila. Jok aja nih, karakter jok sih menurut gue ini gak mungkin anjir. Ini pasti di nerf anjir. Pasti di nerf ini cuk, gak mungkin cuk. Guys, like literally ini gue F43. Ini literally gue F43 loh, 44 loh. Air unit, apa tuh air unit? Gak ada, minggir Anda. Gak ada, jangan dekat Anda semua, minggir sana. Lihat gak, lihat se-OP apa cuy, karakter yang unit yang bisa digerakin tuh kayak gimana cuy, lihat ini. Ini OP-nya ya. Ini yang bikin sangat-sangat OP anjir. Mau kemana Anda? Mau kemana Anda? Ah, gak bisa. Gak bisa, mau kemana Anda? Hah? Biarin lu kena bangkai mulu ya. Ada yang air unit. Ada yang lewat air unit. Ada yang lewat air unit. Ada yang lewat. Mau kemana air unit? Gak bisa. Lihat gak? OP begini coy. Mau kemana air unit? Mau kemana air unit? Mau kemana? Mau kemana? Gak boleh kemana-mana. 46 guys. Shinzo Sasageo. Gila, lihat gue sekarang pukul berapa, 50.000, meninggal. Bye, air unit, gak ada air unit hidup ya, gak ada. Minggir gak lu pada, anjir nih overpowernya luar biasa guys. How? Why? Kenapa bisa ada unit seperti ini gitu? Why? Ini gue bisa sampai berapa anjir, 60 kah? Sampai 60 kah gue di sini? Waduh, ini overpower anjing. Gue sedikit bantuan deh ya. Sedikit bantuan gitu ya. Sedikit bantuan gitu ya. Enggak, walaupun enggak butuh banget sih anjir. Ini Lancelot aja udah lebih dari OP anjir. Gila, ini gue yakin Mamang Pasif lagi showcase sekarang nih. Sedang terkagum-kagum juga dia sama kayak gue ini anjir. Anjir, darahnya 90.000 loh guys itu guys. Darahnya itu 50.000 literally tuh ya. Gue abisin cu. Ini yang biasanya susah banget guys. Biasanya kita yang udah susah banget. Dan tembus dong. Oke. Siapa yang tembus anjing? Wah, gue gak kelihatan. Itu salah gue. Itu pure salah gue guys. Karena gue gak kelihatan. Ada yang kelewatan ya. Mungkin tadi pas gue lagi ngomong atau gimana ya, ada yang kelewatan. Tapi yang pasti, ini gila banget sih. Ini gila banget teman-teman ya. Untuk karakter Lancelot itu gila banget. Itu gila banget sih. Parah. OP banget. Anjir, gue gak ngerti lagi. Ini kalau kalian mainnya beneran, kalau gak rekam ya, tolong ya. Itu gue kena. Gue kalah, gue gak sadar karena gue rekaman coy. Gue tidak melihat ya. Kalau misalnya kalian main beneran ya, gak rekam, itu kan bisa berapa, kalian bayangin dah. Itu sampai Gila sih, overpower jir, udahlah. Ya oke, itu aja video kita kali ini teman-teman. Meta Knight ya, udah cukup jelas banget ya, dia overpower banget sih. Jadi kalau kalian mau dapetin, go for it man, this is, oh my god, so good man, so good. So good, like literally so good gitu ya. Oh. Gila gitu ya. Oke, teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like. Karena kalian mau like, silahkan like. Kalian mau subscribe, silahkan subscribe. Gak mau subscribe juga gak apa-apa. Kalian mau dislike juga gak apa-apa kalau emang videonya jelek. Ya, kita ketemu lagi nanti malam, gue akan live. Mungkin kita akan main Animania atau kita mungkin akan main ini lagi. Kita coba untuk Infinite. Mungkin nanti gue akan ajak Mamang Festive. Kita coba Infinite bisa sampai wave berapa ya. Ini karena ini gila banget, coy. Gue jujur aja ini gila banget si Meta Knight ini. So ya, kita ketemu lagi nanti teman-teman ya. Bye-bye.